Oke teman-teman, kita sudah renovasi ini ya. Tutupnya biar tidak bocor, kita pasang ini lagi ya. Pasang bumbunya. Nah, kita cari umpan dulu ya. Kita cari spot yang beda lagi ya. Oke. Kita ambil umpannya dulu. Kita tadi ada dengar suara-suara ikan besar di situ ya. Kita cari umpannya dulu. Kasih umpan buah sawit matang lagi ya teman-teman. Nah, kita bisa ganti spotnya di sini nanti ya. Oke, kita pasang dulu. Ambil buah sawit jatuhnya ya teman-teman. Kumpulkan buah-buah sawit jatuhnya. Ini ya teman-teman, kita masukkan. Ini masukkan, kita cacah-cacah dulu ya teman-teman. Tujuannya agar bau dari aroma sawit ini cepat mengalir di air ya, sehingga ikan-ikan berdatangan. Itu tujuan dari dicacah-cacah gini ya teman-teman. Oke, cukup ya. Kita kasih ubi juga. Tinggal kita masukkan deh ya, ke dalam umpannya. Oke, teman-teman. Nah, udah deh ya, kita ambil dari ini tadi ya. Masih ada ini. Nah, masukkan sini ya. Tuh, ada yang jatuh-jatuh. Ambil yang jatuh-jatuh aja ya. Tuh. Nah, kita masukkan deh. Oke. Kita cari spotnya sekarang. Teman-teman. Nah, kita cari spot pasangnya. Kita cari tempat yang berbeda ya. Oke. Sepertinya spot di hilir kemarin masih bagus teman-teman. Ya, kita pasang spot sini. Mengarah ke hilir ya teman-teman. Nah, kita pasang di situ nanti teman-teman. Ini ya. Nah, teman-teman, itu banyak sekali ya ikannya. Oke.
Ya teman-teman, sudah terpasang ya bubunya di situ. Tujuan dari ditutupi itu biar tidak kelihatan ikan ya. Nah, kelihatan nih. Ada gelembung-gelembung air, berarti pertanda banyak ikan di situ, guys. Ya teman-teman, cukup sekian dulu.